Harapan saya sebagai kampus yang mengusung moderasi beragama, ini kita akan tentukan menjadi suatu agen perubahan, dalam agen sebagai agen perubahan, dan kita tetapkan sebagai pilot project untuk contoh kampus kebangsaan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Salatiga ini. Sehingga dengan adanya kampus kebangsaan, apalagi tadi sudah di launching juga warung NKRI Digital dan juga lomba jurnalis kebangsaan. Ini suatu luar biasa, ada tiga hal pokok yang dapat kita peroleh pada hari ini. Dengan demikian ini akan memberikan suatu contoh dan bukan hanya pendidikan saja, tapi samping edukasi juga memberikan pemahaman, baik itu secara turisme juga secara ekonomi juga meningkat. Ada warung NKRI Digital dan sebagainya tadi. Harapan saya bahwa yang mengenali tentang wawasan kebangsaan itu akan semakin luas, dan kemudian keterlibatan, partisipasi dan kolaborasi dari mahasiswa di dalam mengenal kemudian juga mendiseminasi apa itu wawasan kebangsaan itu menjadi semakin luas. Oleh karena itu kami sangat terbuka dan bekerja sama dengan BNPT untuk kick off jurnalisme kebangsaan bagi mahasiswa. Itu kita ingin bahwa mereka yang terlibat bukan hanya semata mahasiswa ketika mereka belajar di dalam ya, tapi belajar di luar itu juga sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dan banyak sumber bagaimana kita mencintai negara ini, mencintai tanah air ini melalui pengenalan terhadap dunia yang semakin luas itu.